وانت عايزنا بحب لو ضديك الارض نسكن كل ظل. Bahwa ada saudara kita yang kebetulan beliaunya ini adalah salah satu prajurit terbaik yang ada di Angkatan Darat, kemudian kena musibah. Memang tahunnya sudah lama, tapi ini sedang dalam proses perawatan. Nah, ini kebetulan saya nengok ke sini, yang jelas saya ingin memberikan semangat ya, bahwa walaupun saya tidak punya hubungan saudara dan sebagainya, tapi kami korp, kami kuat. Ini adalah bagian dari kami, ini bagian dari Angkatan Darat, ini saudara kami, sehingga saya selaku Komandan Kodim di sini punya kewajiban secara moral untuk selalu memberikan semangat. Dan mudah-mudahan dia diberikan kesehatan. Kalau sejarahnya ini kecelakaan atau gimana? Sekilas yang saya tangkap dari yang bersangkutan bahwa dulunya ikut suatu tugas operasi, tugas negara di daerah Aceh, yang mana tentunya di sana resiko untuk terjadinya suatu konflik, kemudian sampai mungkin ya, kalau kami ini siap mengorbankan jiwa raga, dan beliau ini salah satunya yang menjadi korban pada saat itu, sehingga ya kejadiannya sampai dengan sekarang tahun 2001 kalau nggak salah kejadiannya, dan sampai tahun 2018 ini beliaunya 19 ini beliaunya masih dalam perawatan dan kemudian diberikan kesembuhan. Intinya ya beliau menjalankan tugas negara. Itu menghadang musuh di Jambi Aceh ini. Di Jambi tahun 2001. Itu daerah Matang Kuning, tanah luas Aceh Utara. Itu waktu itu hujan, jadi kita nggak tahu malam itu kita mau nyergap keburu hujan dulu. Akhirnya kita buatlah apa ambus di situ, keliling itu sungai itu. Tiba-tiba malam jam 1:30 itu, saya kira rakyat senjata bunyi itu, nggak tahunya itu pohon. Pohon jatuh. Saya itu udah sampai pagi itu jam 5 mungkin saya baru dievak ke Keseran Lok Sumawe. Itu baru penanganan pertama. Setelah itu saya dibawa ke Medan, di Putri Jo Medan. Saya dirawat 5 hari dengan kondisi saya udah enggak bisa apa-apa. Itu lukanya apa itu? Luka itu enggak ada luka sama sekali, enggak punya luka saya. Gitu. Terus kenapa? Nah, gara-gara luka itu, mungkin kita sudah nggak bisa gerak, panas itu. Jadi di luka di bokong itu karena apa ya, nggak bisa gerak itu aja. Nggak bisa geraknya itu karena apa? Ya ini, karena ketimpa pohon itu. Ketimpa pohonnya itu, jadi membuat saya seperti ini. Berarti mungkin tulang ekornya kena. Di atas yang, kalau prediksi dokternya sih, torakal 12 sama lumbal 1. Apa itu maksudnya? Ya itu T12 sama L1. Jadi tulang yang paling atas itu sama yang paling ekor. Jadi antara sambungan dia. Itu yang putus itu mungkin. Itu yang mungkin kekurangan sumsum, kelebihan sumsum katanya. Makanya ya sudah itu aja. Adalah ya kemana aja lah ini sama adik saya juga. Sudah operasi juga ya? Sudah. Dampaknya itu apa? Apakah tidak bisa jalan atau gimana itu? Ya gimana? Setelah kejadian itu? Ya sudah, nggak bisa apa-apa. Sampai sekarang? Tidur aja gini? Iya, itu. Jadi, kebanyakan tidur, ya akhirnya lecet. Timbulah luka itu. Jadi memang susah karena nggak bisa geraknya itu. Jadi luka ini susah kering, apalagi sekarang main thread itu diare cuma 1 tahun. Jadi diare ini gara-gara saya diare di sini tuh. Badan saya lemes sampai dehidrasi berat. Diagnosisnya dokter. Imun saya kurang, rendah sekali, enggak bisa. Seharusnya 3,8 cuma saya punya 1. Albumin saya. Jadi tiap hari ini saya masukkan albumin ini. Dari BPJS kan cuma didukung 2. Jadi kita beli terus itu tiap hari. Itu albumin juga lumayan juga harganya.
Berarti sejak tahun 2001 itu akhirnya tidak bisa menjalankan tugas ya? Sama terus. Sekali saya kayak di satuan ya, cuma bisa aja cuma kontrol, paling-paling ya, berobat. Memang saya difasilitasi di sana kayak tempat tinggal ya, di perumahan memang di sana. Di Malang? Di Malang, di Brikit sana. Terus nama lengkapnya siapa? Siswandi, Pak. Siswandi. Pantau. Kopka. 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 Kopka.